Hai, apa khabar? Selamat tahun baru. Boleh tak ucap pagi tahun baru? Dah berbelas hari bulan ni. Apa? Saya belum ucap. Jadi, selamat tahun baru dan apa khabar? Apa khabar azam tahun baru? masih okey? Dah mula goyang ataupun langsung lupa ataupun tak nak buat langsung? Nasib lah kan? Tak apa. Kita semua manusia. Saya pun tahun lepas punya azam tak menjadi. Iaitu nak buat satu video. Personal video untuk channel saya sendiri setiap minggu. Satu video setiap minggu bunyi macam senang. Tapi itulah, bila kita kerja buat video ni, dekat tempat kerja dah buat video, nak balik rumah nak buat video sendiri dah. Okay, so tak apa. Kita cuba sampai berjaya. Dan untuk menjayakan projek tu, tahun ni saya ada beberapa benda nak plan nak buat lah. Contohnya yang paling dekat sekali iaitu Phuket Batwik. Saya nak pergi Phuket Batwik 2024. Kenapa Phuket Batwik? Sebab pada tahun 2014, beberapa bulan lepas saya beli motosikal baru, saya pergi ke Phuket Batwik. Salah satu adventure yang agak besar untuk saya, sebab masa tu saya tak pernah lagi bawa sejauh tu seorang di negara asing. Negara sendiri tu dah habis pusing lah naik FZ. Agak macam pattern jugalah, sebab tiap-tiap 5 tahun saya tukar motosikal baru. Dan lepas CB500X tu, saya beli motosikal ni, NMAX V1 2018. Tapi itulah, dah 5 tahun, tiba masanya untuk ditukar. Dan motosikal yang baru tu, kita cerita nanti apa pilihan saya, apa yang menjadi proses dalam pemilihan tu, dan akhirnya apa yang terjadi, yang terbeli. Bukan terjadi, apa yang akhirnya terbeli. Okay, so video ini hanya video sebagai terima kasih kepada NMAX ni yang telah berjasa selama 5 tahun. Masa saya beli, office saya dekat Area Damansara. Saya duduk Area Damansara, so enjin belum panas pun dah sampai. Sekali-sekala balik kampung ke Bangi naik ni cukup jauh. Sekali-sekala juga adalah sampai ke Hak Nyai ataupun Betong 2-3 kali naik ni. Boring juga atas highway tu, tapi santai kan, sampai. Itulah, ada juga adventure-adventure ni saya dapat daripada skuter ni. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih in advance untuk kalau anda bagi like dan subscribe. Ciao.